3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatsa antara jagat dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan tamu dari kantor pos, Mas Akbar dan Mas Saiful. Ini kebetulan mau memberikan informasi. Yang jelas informasi ini sangat penting dan sangat berharga, di mana ini ada hubungannya dengan dunia ekonomi. Ini kantor pos siap mendampingi teman-teman yang mau jualan online dan yang saat ini masih sedang lagi ada kendala di jualan online-nya di marketplace yang lain. Maka kita ini ada solusi dari kantor pos. Kantor pos akan memberikan layanan marketplace di Facebook, social commerce. Maka sekarang kita dengarkan langsung dari Mas Akbar dari kantor pos Tegal. Monggo kita dengarkan dan nanti kita ambil manfaatnya. Silakan Mas Akbar. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan kami dari kantor pos Tegal. Jadi hari ini kami berkunjung ke tempat usahanya Alparts di daerah Talang. Nah, jadi dari kantor pos Tegal punya layanan atau punya misi. Jadi kita sudah membantu beberapa UMKM atau home industry untuk dibantu optimasi pemasarannya. Nah, jadi memang saat ini banyak keluhan atau kendala yang dihadapi para UMKM khususnya di daerah Talang yang berjualannya di sosial, di e-commerce seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop. Nah, rata-rata memang kendalanya itu ada dua, perang harga sama trafiknya menurun untuk segmentasi aksesoris motor. Nggak seperti 6 bulan 1 tahun yang lalu. Nah, jadi kantor pos ngasih solusi, sebenarnya masih banyak pangsa pasar yang masih potensial. Salah satunya di pangsa pasar Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace dari minggu ke minggu trafiknya mengalami kenaikan. Dan untuk segmentasi di aksesoris motor sendiri itu salah satu produk winning produk di Facebook Marketplace. Jadi untuk teman-teman di daerah Talang yang memang kebanyakan jualan online di produk-produk aksesoris motor dan sejenisnya, bisa kita bantu nih untuk optimasi penjualannya. Nah, jadi kalau yang penasaran atau pengen info lebih lanjut, bisa langsung datang ke kantor pos terdekat. Bisa ke kantor pos Talang, kantor pos Adiwerna, atau kantor pos terdekat rumah agen-agen sekalian gitu. Nah, jadi nanti kita akan bantu optimasi penjualannya. Yang tujuan akhirnya yang pasti biar penjualan meningkat, untuk sisi sellernya, untuk sisi kantor posnya, kirimannya juga meningkat. Seperti itu. Luar biasa, ini sangat bermanfaat karena teman-teman juga mengalami ya, saya ngobrol sama teman-teman yang jualan online. Ini terobosan yang bagus karena di tempat lain kita jangan sebut ya, jaga kode etik ya, jadi ada di marketplace yang lain lagi banyak trouble. Ini coba kantor pos mau menjembatani agar menjadi solusi. Karena di tempat lain banyak permasalahan, baik itu berat barang, kemudian volume dan lain sebagainya. Coba nanti didiskusikan langsung dengan Mas Akbar dengan nomor HP tadi berapa? Nomor HP-nya 0823 149 425 728. Ini kata miknya satu ya, jadi siap. Tidak masalah ya, yang penting isinya coba bisa nanti bisa tersampaikan dan bisa didengarkan. Nanti coba barangkali, mohon maaf nih teman-teman, misalnya nih ya, teman-teman yang punya marketplace di tempat lainnya yang sedang bermasalah, tak kumpulin di sini. Boleh. Di itu langsung bisa. Boleh. Ya barangkali itu, malah itu ya. Siap. Ya coba barangkali nanti ada waktu lah ya.
Kita yang penting hari ini kita dapat informasi, silahkan datangi kantor pos terdekat yang ingin atau yang belum punya akun marketplace atau social commerce di Facebook, nanti akan didampingi oleh Mas Akbar dan Mas Sepul. Dan ini benar-benar terobosan, bisa buat tambahan uang dompet kalian, ya, isi dompet kalian. Jadi semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi matur nuwun Mas Akbar dan Mas Sepul, semoga bermanfaat. Salam anu. Oke ya, matur nuwun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.